Halo teman-teman, jumpa lagi nih dengan saya. Di sini saya mau berbagi lagi sama teman-teman ya. Namun sebelum saya berbagi, cek dulu deh apakah teman-teman sudah subscribe, sudah menyalakan loncengnya. Kalau sudah, terima kasih. Jadi nanti setiap saya mengupload video baru, teman-teman langsung dapat notifikasinya gitu ya. Dan bagi yang belum, sekarang juga di like, di subscribe teman-teman, biar teman-teman tidak ketinggalan info-info yang saya suguhkan gitu. Nah gini teman-teman, di hadapan saya ini sudah saya sediakan ada aki sprayer teman-teman, ini baru. Kemudian ada SCC baru juga, tapi ini SCC-nya agak error ya teman-teman ya, tapi jangan diperhatikan SCC-nya karena bukan ini yang mau saya kupas. Kemudian ada avometer teman-teman. Dan yang terakhir ada Elko gitu ya teman-teman ya. Nah video saya kali ini adalah video memasang Elko pada panel PLTS teman-teman ya. Panel PLTS kita kebanyakan pasti ada Elko-nya. Kenapa? Karena Elko ini dapat membantu keawetan aki. Sebab setelah Elko ini terkoneksi atau tersambung dengan aki kita, di sini akan tersimpan daya teman-teman ya. Jadi saat ada beban kejut, maka Elko yang dapat menolongnya gitu teman-teman ya, sehingga aki akan awet. Dan upayakan teman-teman ya, Elko itu mikronya lebih tinggi, jangan seperti saya ini teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Upayakan mikronya kalau teman-teman mau kasih pada panel PLTS teman-teman menggunakan yang 150.000 mikro, itu lebih jos gitu teman-teman ya. Nah, setelah Elko terpasang pada panel surya kita, panel PLTS, mohon maaf saya ulang, panel PLTS kita, apakah Elko ini membebani aki? Nanti kita cek teman-teman ya. Berapa ampere sih Elko itu jika tersambung dengan aki kita? Nanti kita saksikan bersama-sama teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara memasang Elko pada panel PLTS kita teman-teman? Itu hal yang sangat mudah teman-teman ya. Dan bagi pemula, perhatikan hanya satu kuncinya. Jangan sampai terbalik ya, antara kabel yang negatif ini, yang ada garisnya ini, harus disambungkan, dikonekkan dengan aki yang negatif, yang hitam ya. Kemudian merah ke merah, jangan sampai terbalik. Kalau sampai terbalik, itu pasti dijamin akan meledak gitu teman-teman ya. Itu saja. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini sebagai bukti dulu ya. Ini Elko saya cek dulu apakah Elko ini sudah tersimpan tegangan di sini. Kita nyalakan avometer 0 teman-teman ya. Kemudian kita cek. Tidak ada daya teman-teman. Sekarang kita masukkan atau kita konekkan kabel Elko ini ke aki teman-teman ya. Perhatikan ini yang negatif, kita masukkan yang negatif. Kemudian ini yang positif, kita masukkan ke positif. Nah, gitu teman-teman. Itu saja sudah jadi teman-teman ya. Jangan khawatir. Kemudian sekarang kita cek. Kita lepas. Apakah di sini sudah tersimpan daya? Kita lihat teman-teman di avometer saya teman-teman. Perhatikan. Lihat teman-teman. Di Elko ini sudah tersimpan daya 13 lebih ya teman-teman ya, sesuai dengan daya aki yang dikonekkan dengan Elko tersebut teman-teman. Jadi pasti volnya sama dengan volnya aki. Sudah jelas teman-teman? Khususnya buat yang masih pemula banget ini ya, kalau yang sudah senior ya abaikan saja teman-teman. Nah sekarang kita mau cek. Setelah Elko kita konekkan atau kita sambungkan dengan aki PLTS kita, berapa ampere sih kebutuhannya? Kita cek bersama-sama. Biar teman-teman tahu apakah Elko itu membebani atau tidak. Oke.
Berhubung saya menggunakan tes ampernya pakai avometer saya, kita ubah dulu ya teman-teman ya. Ini yang merah. Kita masukkan lubang yang tiga ini, yang di atas ini ya. Kemudian, selektor ini pindah ke 10A ini teman-teman ya, DC 10A. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini, perhatikan teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula banget ya. Sudah paham? Oke. Sekarang kita cek. Aduh, saya gencet dulu teman-teman ya, biar kelihatan. Nah, gitu biar kelihatan teman-teman. Perhatikan di sini teman-teman. Kita sambungkan kabel elko ya teman-teman ya. Ini yang negatif. Mohon maaf, kabelnya semrawut ya teman-teman ya. Kita masukkan yang negatif. Kemudian kabel dari avometer yang positif kita sambungkan ke aki. Nah, sudah kan teman-teman? Lalu yang kabel hitam kita sambungkan ke avometer. Lihat, apakah membebani? Apakah aki ini terbebani dengan adanya elko yang kita sambungkan? Angkanya tidak berubah. Saya konekkan. Angkanya tidak berubah, tetap tidak menunjukkan berapa ampere gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman. Artinya dalam pengujian saya menggunakan elko 50 volt 10.000 mikro, di avometer saya tidak terbaca berapa ampere membutuhkannya gitu ya teman-teman ya. Berapa arusnya yang diserap oleh elko teman-teman. Tetap 0 ya teman-teman ya, 0. Oke? Tuh, tetap 0. Jadi kalau pengamatan saya sementara ini, elko tidak membebani aki ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nggak tahu kalau misalkan A dari elko ini kita menggunakan yang 150.000 mikro teman-teman ya. Mungkin ya kurang tahu jawabannya karena saya belum punya yang 150.000 mikro teman-teman. Bila teman-teman ada yang punya 150.000 mikro, coba dites aja teman-teman ya. Kemudian dicek berapa ampere sih daya yang diserap oleh elko apabila elko itu kita pasang di rangkaian panel PLTS kita teman-teman. Sementara dari pembuktian saya menggunakan elko ini tidak ada ampere menunjukkan angka gitu ya. Artinya nihil gitu ya teman-teman. Saya ulangi sekali lagi biar teman-teman paham dan biar teman-teman perhatikan benar-benar bahwa elko tidak membebani aki. Tetap 0. Ini saya konekkan. Perhatikan kabelnya. Nih. Tetap 0 kan? Ya, tidak terbaca berapa ampere yang diserap oleh elko. Gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam pengujian saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.